Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur, yang insya Allah akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan, amin. Semoga teman-teman yang setia mendukung channel ini juga dimudahkan meraih 100 juta per bulannya, amin. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini dengan memberikan like-nya, komennya, maupun maupun telah men-sharingkan video-video yang ada dari channel ini. Semoga dukungan apapun yang telah teman-teman berikan kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullahu khairan katsiran, amin. Baik teman-teman semuanya luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing produk NASA, unboxing produk NASA atau review produk NASA. Produknya yang luar biasa yaitu seperti ini teman-teman. Packaging produknya seperti ini sangat kuat sekali. Teh celup, teh gurah plus, bukan sekedar teh biasa. Sudah terdaftar di Dinas Kesehatan PIRT nomornya 8103402014121 ya, terdaftar di merek terdaftar dengan IDM juga. Isi 15 kantong 3x5x2 gram ya. Bungkusnya seperti ini. Di sebelah sini ada tulisannya apa, sudah ada sertifikat MUI juga, ini nomor sertifikatnya. Cara penyajiannya, siapkan teko dan bilas dengan air mendidih, kemudian yang kedua masukkan 1 saset teh gurah celup dan tuangkan air mendidih 250 ml, kemudian diamkan 10 menit, lalu tambahkan air mendidih 500 ml. Kemudian yang keempat, siapkan gelas, tuangkan setengah gelas dari teko tambahan air panas atau dingin, tanpa gula lebih segar. Nomor 5 ya, tanpa gula lebih segar. Teh gurah ini adalah paduan ideal antara teh hitam dengan sir gunggu, Chlorodendron serratum, tanaman spesial asli dari pegunungan Giriwayo, Imogiri, Jogja, sehingga menghasilkan teh yang sangat spesial ya. Ini diproduksi oleh Alatif Herbal Imogiri Jogja ya. Ada kode produksi dan expirednya di sebelah sini. Nah, kemudian ini ada, tadi ada nemu brosurnya seperti ini teman-teman, saya bacakan ya. Komposisinya ini terdiri dari teh hitam dan sir gunggu ya teman-teman. Ini membantu mengeluarkan lendir kotor dan mengganti gurah tetes hidung. Kalau teman-teman yang pernah gurah ya, buat para penyanyi, para artis, orang yang memang bermain dengan suaranya, ini biasanya ditetes hidung di sini. Ini bisa menjadi penggantinya tehnya. Ini cara penyajian, di depan sudah ada. Kemudian di bagian belakang brosur ada kebaikan alam bagi kesehatan. Teh hitam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan polifenol sebagai antioksidan, dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bersama dengan polifenol, kandungan katekin dalam teh juga dapat membantu mencegah kanker. Manfaat teh hitam yang lain dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus menambah kemampuan otak saat belajar, mengingat serta memproses informasi, meringankan kondisi tekanan darah rendah setelah makan, mencegah pembentukan batu ginjal, mencegah penyakit jantung termasuk menghindari proses penyempitan pembuluh arteri hingga serangan jantung, mencegah penyakit Parkinson, menekan risiko kanker ovarium. Ini kemudian daun sir gunggu, kandungan kimia dalam sir gunggu seperti kalium, sedikit natrium dan alkaloid pada daun. Sementara itu kulit akar mengandung glikosida, fenol, manitol dan sitosterol. Pada kulit batang terdapat triterpenoid, asam oleanolat, asam kueretaroat dan asam seratogenat. Tanaman sir gunggu diidentikan dengan sebuah metode pengobatan tradisional yaitu gurah, menyembuhkan batuk, flu, alergi debu, hidung meler, sinusitis, sesak nafas atau asma, memar, rematik, radang saluran nafas atau bronkitis, tulang patah, patah tulang, bisul, perut busung, cacingan, malaria, memberikan tenaga
setelah melahirkan digigit ular menjerit dengan suara dan memanjangkan nafas. Ini sangat efektif buat teman-teman yang memang ahli bersuara ya teman-teman. Bismillah, kita buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kemasannya seperti ini, ada bentuk aluminium foil 3 seperti ini. Jadi isinya kantong 3 saset, 15 kantong, isi 15 kantong terbungkus dalam 3 saset 5x2. Ini kita buka yang sini isinya berapa. Ini 5 isinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini teh celup ya, jadi nanti dicelupkan ya teman-teman. Oke. Aromanya sudah terasa harum, tercium ya. Seperti ini teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan tanya di komentar, dan semoga saya bisa menjawab di komentarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah pakai produk ini, sudah pakai teh ini dan punya testimoni, silakan juga tuliskan di komentar teman-teman. Ada wadah yang punya kritik, saran buat kemajuan channel ini, silakan juga tulis di komentar. Dan pastikan juga sudah tekan tombol like di bawah ini teman-teman, dan juga pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya dari channel ini. Semoga tidak ketinggalan video-video yang saya update dari channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini. Akhirnya semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita jumpa lagi di video berikutnya. Barakallahu lana wa lakum, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.